gengs, kembali lagi pada channel berita selebriti terbaru. Sebelum kita menonton video ini, ada baiknya kita subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa bunyiin loncengnya biar kalian update berita terbaru selebriti Indonesia. Software dan aplikasi terbaik untuk trading forex 2020. Yang pertama, Forex Time FXTM. Yang kedua, aplikasi forex terbaik MetaTrader. Yang ketiga, Netdania Interceptor Trading TD Ameritrade. Nagita Slavina digadang-gadang punya harta kekayaan jauh di atas Raffi Ahmad. Nagita Slavina yang sudah kaya sejak lahir itu digadang-gadang memiliki total harta lebih banyak dibanding sang suami. Hafal betul istrinya lebih kaya, Raffi Ahmad lantas meminta mertuanya untuk menyumbangkan dana demi mewujudkan rumah impian mereka. Hal ini diketahui dari tayangan YouTube Rans Entertainment yang diunggah pada hari Sabtu, bulan Agustus 2020. Ini serius nih, kita lagi butuh duit mau bangun rumah ya sayang. Ma tolonglah sumbanglah 100 miliar, ucap Raffi Ahmad. Mendengar hal itu, sontak Rita Amelia terkekeh sampai geleng-geleng kepala melihat aksi anak dan menantunya itu. Mama beli rumah lain lagi sama om, ini jual, ujar Raffi Ahmad. Ini tuh sebenarnya rumah aku, tapi mama tuh minjem, ungkap Nagita Slavina. Tuh kan, seru Raffi Ahmad. Rumah ini rumah aku, rumah di Cempaka Putih rumah aku, jelas Nagita Slavina. Semua aja, karena semua atas namamu, jadi semua rumahmu. Mama nggak punya apa-apa, seru Rita Amelia. Ternyata beberapa aset rumah mewah Rita Amelia itu memang atas nama sang putri, Nagita Slavina. Wah, ternyata memang semua atas nama Nagita Slavina ya. Pantas saja Raffi Ahmad berani minta sumbangan.
share video ini supaya channel ini terus berkembang.